Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'in wa na'udzu bi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Haladzina nabiyya bada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama tidak lupa mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat iman Islam, dan kebetulan, bukan kebetulan, bertepatan sekali kita hari ini masih berada di bulan Ramadan, yang mana bulan yang sangat mulia. Dan dalam momentum Ramadan ini kita akan mendapatkan hasil. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita berharap mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah pertanyaan. Setelah puasa Ramadan nanti, apakah kita bisa menahan diri, tidak makan, tidak minum, menahan diri dari syahwat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa? Apakah kita mampu nanti kita melakukan seperti yang kita lakukan di saat bulan puasa ini? Bisa menambah ibadah-ibadah sunnah yang lain? Bisa ibadah sunnah, sholat sunnahnya ditambah, qiraatul Quran ditambah, bahkan qiyamul lailnya juga berbeda di bulan Ramadan ini. Apakah nanti kita masih bisa seperti itu setelah bulan Ramadan ini? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setelah puasa, apakah ada perubahan nanti? Khususnya pada diri kita sendiri. Nah, dalam filosofi berpuasa ada dua hewan. Mungkin kita tidak meniru hewan, tapi kita mengambil sebuah filosofinya saja. Yang mana dengan puasa terjadi sesuatu yang sebelumnya tidak terjadi. Yang pertama yaitu pada ular. Ular untuk ganti kulit, dia harus puasa dulu. Tanpa puasa dia tidak bisa menggantikan kulitnya dengan mudah. Maka dia perlu berdiam diri, tidak makan, tidak minum, kemudian gantilah kulit. Namun apa yang terjadi setelah ganti kulit? Yang tadinya ular hanya berganti kulit, tetap ular. Yang tadinya makan tikus, tetap makan tikus lagi. Yang tadinya jalannya ular seperti itu, ya kembali jalan seperti itu. Tidak ada perubahan-perubahan, hanya kulitnya agak kinclong mungkin. Yang kedua, kita ambil sebuah ibroh hasanahnya, yaitu ulat. Nah, ulat semua orang akan langsung terbenak dalam dirinya, wah ulat. Ulat itu binatang yang menjijikkan, apalagi untuk kaum wanita. Sangat-sangat menjijikkan ulat. Pertama, bentuknya udah menjijikkan. Kedua, perbuatannya. Di mana-mana ulat makan daun. Kalau itu tinggal di tanaman para petani, merugikan petani. Namun apa yang terjadi setelah ulat itu berpuasa? Menjadi kepompong, kemudian dalam waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi kupu-kupu. Total berubah. Bentuknya berubah, cara jalannya pun berubah, makanannya berubah. Yang dulu dia merusak petani, sekarang membantu petani untuk membantu penyerbukan tanaman-tanaman. Terbang, dulu jalan, dulu dibenci, kemudian sekarang dicari. Nah, dari dua hewan ini terjadi perubahan, yang mana kedua-duanya berpuasa. Nah, kembali kepada diri kita semuanya. Kita telesih kepada diri kita sendiri selama berpuasa kita ini, apakah sudah mencerminkan calon-calon bakal orang-orang yang berubah menuju kelompok orang-orang yang bertakwa. Karena dalam surat Al-Baqarah 183, akhir dari perintah puasa itu ada kata-kata la'alakum tatakun, agar kita bertakwa. Jadi puasa bukan tujuan akhir,
puasa ini adalah salah satu cara untuk menuju derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang kalau itu terjadi pada diri kita saat puasa ini, itu sangat membuat puasa kita sia-sia, yaitu diantaranya perkataan dusta atau perkataan zur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zuri wal amali bihi falaisa lillahi hajatun ila ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mungkin malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan dahaganya yang dia tahan. Artinya apa? Puasanya sia-sia. Allah tidak butuh itu. Itu maka kalau kita sekarang bisa menahan tidak berdusta karena puasa, apakah nanti setelah berpuasa, setelah bulan Ramadan ini kita mampu menahan diri kita? Karena dusta ini suatu hal yang sulit sekali dihindarkan. Kemudian yang kedua, yaitu berbuat yang sia-sia. Apakah kita masih sering melakukan perbuatan yang sia-sia? Dan termasuk rofas. Rofas itu apa? Rofas itu sesuatu yang mengarah ke pornografi. Laisa siyamu minal akli wa syarab, innama siyamu minal lakwi wa rofas. Fa'in sabaka ahadun au jahula alaika falatakul inni syo'im wa inni syo'im. Nah, puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum. Sesungguhnya puasa itu adalah menahan diri dari perkataan lahwu. Lahwu itu lahwun, sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan rofas. Rofas itu tadi sesuatu yang mengarah kepada hal-hal yang porno. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat yang tidak baik kepada dirimu, katakanlah, saya sedang puasa. Artinya apa? Kita jangan membalas. Kita jangan sampai diolok-olok sedikit aja, balas mencaci, memaki. Kita tahan diri kita. Karena asadul jihad, jihadul hawa. Jihad yang sesungguhnya itu jihad menahan hawa nafsu, menahan amarah. Ketika bulan puasa mungkin kita bisa menahan. Tapi apakah nanti setelah bulan puasa kita bisa menahan? Ketika dicaci teman kita, saudara kita, disinggol di jalan mungkin. Kemudian yang berikutnya adalah tentang makanan dan minuman. Ketika kita bulan puasa, kita bisa meninggalkan yang halal. Nah, apakah nanti kita bisa konsisten, masih bisa istiqomah meninggalkan yang haram? Kalau di bulan puasa, yang halal saja bisa ditinggalkan. Maka targetnya setelah bulan puasa Ramadan ini, yang haram harus jauh dari diri kita. Jadi kalau kita masih kembali lagi setelah puasa, masih suka bohong lagi, suka berkata yang kasar, apalagi sekarang musim perkataan-perkataan yang maaf ya, itu kalau kalian asli daerah tertentu mendengarkan kata-kata itu sangat tidak nyaman sekali. Mungkin itu diadopsi dari daerah ini, daerah itu, diplesetin, disingkat-singkat sehingga tidak terasa kasarnya dan sebagainya. Contohnya, ini mohon maaf saya beri contoh ya, kata-kata cok. Cok itu bagi daerah tertentu mungkin kalian biasa-biasa aja. Itu termasuk kalau zur, itu perkataan yang tidak baik. Itu kalau daerah aslinya sana, itu kasar, apalagi diucapkan untuk sebagai ekspresi kekecewaan, berpapasan atau bertemu dengan orang yang lebih usianya yang lebih tua. Itu sangat-sangat tidak baik. Apakah kita bisa meninggalkan yang sia-sia? Waktu yang berlalu ini apakah nanti kita abaikan? Selama ini mungkin waktu kita gunakan untuk tadarus, untuk ngaji, untuk taraweh dan sebagainya, apakah nanti setelah Ramadan kita bisa manfaatkan waktu seperti di bulan Ramadan? Dan yang ketiga tadi, apakah kita bisa menahan diri dari makan dan minum yang berlebihan selama Ramadan? Kita bisa lakukan, insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah. Kita semuanya bisa berubah seperti filosofinya ulat. Kita berubah. Kalau dulu jelek menjadi baik, dulunya perbuatan kita kurang bermanfaat, kemudian setelah menjadi kupu-kupu, setelah Ramadan kita perbuatan kita lebih bermanfaat lagi. Lebih banyak kebaikan-kebaikan yang kita tebar, yang kita bisa lakukan bermanfaat bagi orang-orang yang di sekitar kita.
khususnya bagi orang-orang yang kita cintai, saudara-saudara kita, seiman, seagama, dan sebangsa, dan setanah air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.